so kang ani yang tu kesan ujang pas ujang tu bang ujang tu yang terpadi mak ye. Oh ada apa ni mak ye? Ada ah ni ada apa ni apa cerita ni mak ye? Ada aku nak pergi masuk masa teh. Aku tu mak dia bawa dek. Oh ye. Ya, bantuan bawa buat kau. Kalian aku susah. Sudah tak? Cuma inilah yang bisa aku bantu buat kau ni. Tak apalah Mak Kia. Makasih banyak ya Mak Kia. Ya. Tapi kalianlah aku minta bantu aku ni Mak Kia. Jadi tu? Jadi kalau kau nengok ni, pasal kau ada tu, kau tengok muka dia. Ya, aku mau balik kok ni. Cepat tak Mak Kia balik ke? Maklumlah, aku lagi ada urusan sikit sana. Oh, yelah Mak Kia. Oh, dah pulak ya? Ya, mak kasih Mak Kia. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Laila. Waalaikumsalam. Baiknya Mak Kia. Kia segak dia nak hutang mah. Tapi tiba-tiba ngasih bawang, beras, ada duit pula. Alhamdulillah. Ya Allah. Allah, kau ni Mbak Minah. Udah tahu orang tu latah. Mana dia kejut-kejutkannya? Oh, kakak ni ngomong joblos, joblos, joblos. Mak Kia, Pak Mudi, Mak Kia. Ini, Mbak. Tadi tu Mak Kia ada datang sini. Jadi, dia ngasihkan ini. Apa hal Mak Kia nak ngasihkan barang apa ni? Dia ngasihkan ni? Ya, ada bawang kan di dalam tu. Benar lah sikit. Tapi dia tu sudah kekal. Tak ada tahu gam. Kakak tadi ada ngomong coklat, coklat, coklat. Pak muda macam apa tu? Kata dia deh. Ini tak coklat Pak muda ni. Sekalian lah. Kakak kau ni sama bang ujang tu coklat Pak muda ni. Tak betul ni Mak Kia tak. Tak betul macam mana? Mak Kia tu tak betul. Budi macam bini ni tak. Tak boleh apunya. Tak boleh. Kakak tak percaya ke? Tak tahu tak kakak ni? Nampak Mak Kia tu nombor kakak lah. Wai. Dia ngasihkan ini kan? Dia nyuruh kakak nyoba sama Bang Ujang. Ya. Lain dah Mak Kia ni tak betul. Tapi macam mana lah benda ni? Tahu Minah, dia tak boleh kakak. Tapi tunggu lho ya. Minah telefon kan kawan Minah yang pergi di bawah sini. So, buang telefon. Ayolah, Minah telefon kamu lagi. Halo. Assalamualaikum, Din. Gini cerita ni. Kakak aku ni ada dapat bantuan dari Mak Kia kalau tak salah. Setahu aku sih, berdiri dah tak boleh. Ha, kan, Din? Ha, cuba kau jelaskan, Din, dengan kakak aku biar dia faham. Dengarkanlah tu kak. Menurut pasal 278 nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, sanksi yang menunggu pelanggaran pun bervariatif, mulai dari sanksi pidana 4 tahun penjara dan denda 48 juta. Selamatku. Jadi kak, yang dapat pun kena gak sanksi? Balikkan Minah, Minah,
tolong ya Mina. Kau cepatlah balikkan Mina. Bangkutlah kak Mina. Nanti kakak kena 48 juta. Apa yang kena penjara tu lah. Ada orang kak Mina. Ya kak Mina, ya. Cepatlah. Ha. Cepatlah kau balikkan sama Kia tu. Ya Mina, balikkan lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah. Ish.